Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku Nur Mamroh. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mengumumkan bahwa pengumuman lolos gelombang 39 resmi diumumkan hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari tahu untuk cara membeli pelatihan prakerja, pelatihan termudah dan pastinya mudah dipahami, silakan simak videoku sampai habis tanpa skip untuk menghindari gagal paham dan mudah mengerti. Untuk video yang kali ini sudah aku buatkan buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, please bantu support dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku, atau informasi terupdate tentang kartu prakerja, insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena untuk beberapa hari ke depan, insya Allah aku akan selalu upload informasi terupdate tentang kartu prakerja buat teman-teman semuanya. Mari kita simak videonya sampai habis tanpa skip. Let's go! Sekarang kita ke tutorial untuk cara membeli pelatihan. Di sini aku ingin merekomendasikan beberapa pelatihan, pelatihan termudah, pastinya pelatihan prakerja ya teman-teman. Dan di sini ada 4 pelatihan. Yang pertama ada belajar menjadi pengelola di bidang kedai minum kopi susu kekinian. Yang kedua ada belajar teknik penyeduhan kopi barista pemula. Yang ketiga ada mengelola usaha es buah minum sederhana skala rumah. Dan yang keempat ada belajar menjadi spesialis pemasaran kopi melalui marketplace. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa pelatihan dan berikut adalah tutorialnya. Langsung aja kalian klik link yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Untuk lebih lanjut bisa kalian dapatkan kelas prakerja by The Bengkolan Coffee di link berikut ini. Langsung saja teman-teman klik linknya ya. Oke teman-teman, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini sudah tersedia beberapa pelatihan dan platformnya ya, jadi mempermudah kalian untuk membeli pelatihan. Dan di sini juga ada join grup Telegram Prakerja Kopi. Jika ada terkendala atau kendala apapun yang ingin kalian pertanyakan terkait pelatihan yang sudah kalian beli, kalian langsung saja join grup Telegram Prakerja Kopi di bawah sini ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk tutorial cara membeli pelatihannya. Di sini aku ingin memberi tutorial melalui platform Karirmu, teman-teman. Untuk pelatihan jenis belajar menjadi pengelola di bidang kedai minuman kopi susu kekinian, langsung saja kalian klik beli kelas ya. Teman-teman, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kalian langsung aja klik ikut dengan kartu prakerja. Kalian daftar, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Karirmu, kalian daftar terlebih dahulu. Jika kalian udah membuat akun Karirmu, langsung aja kalian klik masuk. Setelah itu kalian masukkan email beserta kata sandi yang sudah kalian buat sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Langsung saja kalian masukkan nomor kartu prakerja kalian. Ingat teman-teman, cukup di copy paste saja, tidak perlu diketik ulang. Setelah itu kalian klik lanjut pembayaran teman-teman. Nah, jika sudah klik lanjut pembayaran, langsung saja kita ke pelatihannya. Kalian klik di bagian titik garis 3 sebelah sini. Terus kalian klik di bagian programmu. Maka untuk pelatihan yang sudah kalian beli akan muncul di sebelah sini. Langsung saja kalian klik. Setelah itu kalian ikuti step by step-nya ya teman-teman. Di sini ada nomor 1 yaitu pre-arrangement ya. Langsung kalian lanjut untuk aktivitas. Klik aktivitas, lalu di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya teman-teman. Jadi kalian ikuti dan selesaikan step by step-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi dan penilaian. Dan untuk pelatihan dari prakerja Bengkolan Coffee ini tidak ada webinar. Jadi kalian gak usah khawatir ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan pelatihannya, ingin melihat sertifikat kalian itu adanya di sebelah sini, penilaian ya. Nanti kalau udah selesai, kalian sudah bisa mengklik untuk bagian lihat sertifikatnya. Kalian klik, lalu nanti akan muncul ya untuk sertifikat kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian tinggal menunggu untuk memberi rating dan ulasan di dashboard prakerja kalian masing-masing selama 7 hari sejak kalian sudah menyelesaikan pelatihannya di lembaga ini ya teman-teman. Jadi, pastikan kalian menyelesaikannya dengan benar dan baik karena pelatihan dari prakerja baik The Bengkolan Coffee. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video yang kali ini sudah aku buatkan buat teman-teman semuanya. Semoga di video kali mudah dipahami serta mudah dimengerti buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak videoku sampai habis tanpa skip. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, please bantu support dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi terupdate tentang kartu prakerja. Insya Allah akan selalu aku upload di setiap harinya buat teman-teman semuanya.
Buat teman-teman, jangan lupa jika kalian menyukai video yang kali ini sudah aku buatkan untuk kalian semua, please bantu like video aku yang ini, dan jangan lupa bantu like video aku yang lainnya juga. Juga bantu support terus YouTube channel aku agar aku makin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya buat teman-teman semuanya. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.